antriannya itu loh. Loh, dijaga ketat menuju makamnya Rasulullah ini. Pulang dari Masjid Nabawi menuju hotel untuk bertemu sama anak wadon, sarapan bareng sama jamaah juga MBC Tour and Travel, siap untuk memberikan yang terbaik dan melayani tamu-tamu Allah dan tamu-tamu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli sholawat yang akan menjadi tamu VIP-nya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa datang dan menginjakkan kaki di sini, yang mana kita masih belum bisa merasakan kenikmatan yang sesungguhnya jika lo belum memegang Ka'bah dan melambaikan tangan di makam agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kayak begini, Dek, antriannya itu loh. Loh. Dijaga ketat menuju makamnya Rasulullah ini. Allah gede. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah kami ditakdirkan ini makamnya Rasulullah. Kami di raudhah ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Ya Allah, jamaah-jamaah ya Allah. Jamaah-jamaah ya Allah bisa istiqamah, mudawamah. Ya Allah, takdirkan mereka ya Allah bisa menjadi tamu-tamu ya Allah selanjutnya ya Allah. Ya Allah, raudhah, raudhah teman dia di jannah. Ya Allah, setuju doaan ya Allah. Setuju doaan ya Allah, jadikan ya Allah. Bi Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi Rasulullah, khidmati adrikni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sedang antri di Raudhah. Ucap salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Dina, amanu sallu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah inilah suasana di dalam Masjid Nabawi menjelang sholat berjamaah. Kita tunggu dan menunggu azan sholat subuh. Saya berharap mudah-mudahan dengan keberkahan Masjid Nabawi yang mana di dalamnya ada makam agung, yaitu makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh jamaah berkebesar Majelis Taklim Bait Dzikrillah diundang oleh Allah untuk datang ke sini untuk menjadi tamu-tamu, dan juga keluarga besar jamaah istighosah, keluarga besar JSL, dan seluruh teman sahabat-sahabat, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kalian semua akan diundang oleh Allah ke sini. Tanamkan keyakinan dan niat yang besar untuk menjadi tamu-tamu Allah selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Sudah.